Halo, salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolita News hari ini dan serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami rangkum selama 60 menit ke depan. Bersama saya Septian Wilson, inilah Agropolita News selengkapnya. Dan mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Saudara, satu orang mengalami luka tertimpa muatan bata merah dan satu sepeda motor juga mengalami rusak parah. Akibat truk bermuatan bata merah tidak kuat menanjak dan terguling masuk parit di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Batu. Kecelakaan sebuah truk bermuatan bata merah di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Batu mengakibatkan satu orang luka-luka tertimpa muatan bata merah. Selain satu orang luka akibat truk bermuatan bata merah jalan mundur sepanjang 100 meter, lantaran tidak kuat menanjak di Jalan Insinyur Soekarno, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Membuat satu sepeda motor rusak parah terlindas roda belakang truk. Menurut salah satu saksi yang mengetahui kejadian tersebut, awalnya truk bermuatan bata merah tersebut melaju dari arah Malang. Namun saat di tengah-tengah jalan menanjak, tiba-tiba truk tersebut jalan mundur dan berbelok ke kanan jalan, kemudian terguling masuk parit. Akibat peristiwa ini, pengendara sepeda selamat, namun sepeda motornya rusak parah terlindas ban belakang truk. Dan satu orang penumpang truk sebagai pekerja menurunkan muatan bernama Fatkul, umur 28, alami luka tertimpa tumpukan bata merah. Ramai belakang, ya saya nanti terus pedal terus berhenti. Gak taunya ada mobil apa? Iya, atret mau. Yang truk ini ya? Iya, sing truk. Sing truk ini berhenti. Truknya di belakang kan ada depan sana. Terus tadi sepeda motornya dari mana, Mas? Apa? Sepeda motornya dari mana? Dari arah Malang.
Sebelumnya, truk yang dikemudikan Alek Muharyanto bermuatan bata merah tersebut melaju dari Malang menuju Kota Batu. Setelah tiba di Jalan Insinyur Soekarno, tiba-tiba jalan menanjak, truk tersebut mendadak mesin mati dan jalan mundur kemudian berguling dan masuk parit. Hal ini dibenarkan oleh pengemudi truk bernama Alek Muharyanto, warga asal Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Alek mengaku sebelum terguling kondisi mesin lancar dan aman. Ketika di jalan menanjak, tiba-tiba mesinnya mati. Terus jalan mundur, lalu terguling. Si Pak yang jalan alami tadi, Pak, jalan itu. Kayaknya ini anu. Ketangkap, motor beda, ngesap, ngesap. Sempat ngerem tadi, ya. Rem padat, tapi gak mampu. Jadi lambat. Oh. Terus waktu itu kondisi jalan sepi atau gimana, Pak? Ramai, Pak. Ramai. Yang dari arah saya ambil kanan, soalnya perkiraan kanan kan satu jalur, ya. Ini kan pikiran saya banyak. Terus tadi yang sepeda motor itu di belakang truk itu? Enggak tahu, Pak. Tahu-tahu udah kena dari belakang itu, Pak, ya. Sementara akibat kecelakaan ini, selain satu orang alami luka dilarikan ke Rumah Sakit Hasta Brata, Bhayangkara, Kota Batu, dan satu sepeda motor rusak parah. Proses evakuasi truk sempat membuat kemacetan jalan hingga 1 km. Dan kini kasus ditangani unit laka lantas Polres Batu. Dari Kota Batu, Yen ATV melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, di momentum Hari Raya Idul Adha, Kejaksaan Negeri Kota Malang menyembelih sebanyak 7 ekor hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban itu dilakukan di Rumah Potong Hewan atau RPH Kota Malang Minggu siang. Di momentum Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Kejaksaan Negeri Kota Malang menyembelih sebanyak 7 ekor hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban itu dilakukan di Rumah Potong Hewan RPH Kota Malang pada Minggu siang. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kota Malang, Edi Winarko, melalui Kasih Intelijen Eko Budi Susanto, mengatakan, di perayaan Idul Adha tahun 2023 ini, pihaknya menyembelih 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing untuk hewan kurban. Dari penyembelihan tersebut, ratusan paket daging segar ini akan langsung didistribusikan melalui pihak-pihak yang telah ditunjuk sebagai pelaksana. Eko menjelaskan seluruh paket daging kurban tersebut akan didistribusikan ke Lapas Kelas 1 Lokwaru Malang dan Lapas Perempuan Kelas 2A, Kecamatan Sukun Kota Malang dan beberapa lembaga pendidikan. Kejaksaan di Kota Malang, kurban pada tahun ini menyembelih 2 ekor sapi, 5 ekor kambing. Adapun kambing tersebut didistribusikan di satu di rutan laki-laki Lowowaru sama rutan perempuan juga. Terus ada SD Pandanwangi 1 sama Yayasan Anak Bangsa 1 untuk yang satu disembelih di RPH pada hari ini juga. Untuk paketan alhamdulillah pada hari ini kami membagikan 150 paket daging kurban yang sasarannya yaitu salah satunya ya pegawai kita, warga sekitar, mungkin nanti kita bagi bareng-bareng sama kawan-kawan Pogja yang ada di Kejaksaan Kota Malang. Dan sebagai rekan kerja, wartawan Pogja Sahabat Adiaksa yang selalu bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang juga berkesempatan menerima daging kurban. Perwakilan wartawan Pogja Adiaksa Kota Malang, M. Khalil, mengaku bersyukur sebagai bagian dari penerima paket daging kurban. Selain bisa saling meningkatkan sinergitas, juga saling berbagi keberkahan di Hari Raya Idul Adha. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan banyak informasi menarik lainnya.
Tahukah Anda arti kata rasan-rasan? Rasan-rasan dalam bahasa Indonesia bergunjing. Bergunjing adalah berbicara tentang kejelekan atau kekurangan seseorang dan sebagainya. Anda kembali menyaksikan Agropolitanis, kita masuk informasi selanjutnya. Saudara, terkait dengan progres persiapan SMP 07 Batu dalam memulai kegiatan belajar mengajar nantinya, salah satu yang menjadi perhatian oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu adalah kesiapan fasilitas di tempat ini. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu, Bangun Yulianto, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan pemeriksaan bersama baik oleh konsultan pengawas, pihak penyedia, Dinas Perumahan, dan Dinas Pendidikan Kota Batu. Nantinya dari pemeriksaan bersama tersebut diharapkan bila terdapat hal-hal yang sifatnya menjadi gangguan dari bangunan tersebut dalam fungsi normal, maka bisa disampaikan kepada pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menindaklanjuti dengan meminta pertanggungjawaban masa pemeliharaan kepada pihak kontraktor pelaksana, yang mana masa pemeliharaannya akan berakhir di bulan Juli ini. Namun walaupun pada bulan Juli ini adalah masa akhir pemeliharaan, untuk hal-hal yang bersifat krusial seperti kebocoran bisa teruji pada musim hujan. Oleh sebab itu ada gentle agreement dari pihak kontraktor bila nantinya terdapat kebocoran di musim hujan. Ya, untuk persiapan gedung dari SMP 7 terakhir sekali seperti apa? Kemarin sudah kita laksanakan pemeriksaan bersama antara konsultan pengawas, penyedia, Dinas Perumahan, dan dari Dinas Pendidikan yang membidangi Sarpras. Nah, dari situ diharapkan nanti ketika ada hal-hal yang sifatnya ada gangguan dari bangunan itu dalam fungsi normal, itu bisa disampaikan ke Dinas Perumahan dan akan kita mintakan pertanggungjawaban masa pemeliharaan kepada kontraktor pelaksana. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Sementara itu, terkait dengan pembangunan dan renovasi gudang arsip, KPU Kota Batu menjelaskan bahwa di akhir tahun 2024, pembangunan dan proses renovasi gudang tersebut harus sudah selesai. Disampaikan Heru Joko Purwanto, Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Batu, bahwa pihaknya menjelaskan untuk proses pembangunan dan renovasi gudang arsip KPU harus sudah selesai di bulan November akhir tahun 2023 ini. Heru menjelaskan bahwa di bulan November tersebut merupakan tahapan krusial bagi KPU dalam persiapan gelaran pemilu 2024 nantinya, di mana kebutuhan logistik KPU Kota Batu akan masuk di bulan November. Selain itu prosesnya juga bertahap. Namun KPU Kota Batu sendiri sudah mengantisipasi dengan pengadaan sewa gudang tambahan di mana lokasinya ada di belakang gudang arsip saat ini, yang akan digunakan sebagai gudang khusus untuk kebutuhan logistik. Sedangkan gudang saat ini akan menjadi gudang kearsipan KPU Kota Batu.
Kearsipan sendiri sangat dibutuhkan karena bukan hanya saat pemilu saja, namun nantinya akan menjadi keberlanjutan. Nah ini November harus selesai. November harus sudah selesai karena November itu adalah tahapan-tahapan krusial kami di mana logistik sudah mulai masuk. Karena logistik kami masuknya itu bertahap, tidak serta-merta seluruhnya masuk di sini. Namun kami juga akan menggunakan gudang cadangan. Kami juga akan menyewa di belakang KPU itu ada, akan kami sewa buat gudang logistik yang sesungguhnya. Di sini adalah gudang-gudang kearsipan yang nantinya dipakai kearsipan. Resistensi arsip itu diperlukan setelah pemilu. Jadi pemilu selesai tidak hanya mengandalkan pemilu selesai, gudangnya selesai, enggak, tapi keberlanjutan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan banyak informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Tahukah Anda arti kata rasan-rasan? Rasan-rasan dalam bahasa Indonesia bergunjing. Bergunjing adalah berbicara tentang kejelekan atau kekurangan seseorang dan sebagainya. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Aku Botanis dan kita masuk ke informasi dari dunia olahraga. Saudara, Arema FC memiliki banyak pelajaran penting pasca melakoni uji coba selama masa pramusim Liga 1 tahun 2023. Bekal ini penting dalam mengarungi Liga Indonesia. Arema FC memiliki banyak pelajaran penting pasca melakoni uji coba selama masa pramusim Liga 1 tahun 2023. Bekal ini penting dalam mengarungi Liga Indonesia. Selama pramusim, Arema melakoni serangkaian laga uji coba melawan tim lokal dan 4 tim porprov, ditambah 3 kali laga uji coba melawan sesama tim Liga 1.
Hasilnya Arema FC menang 3-1 lawan Persikabo dan menang 5-4 lawan Bali United. Terakhir Arema kalah 1-2 lawan tim utama Rans. Hasil ini menjadi catatan penting untuk bahan evaluasi tim pelatih. Pelatih mengaku sudah memiliki gambaran bagaimana jalannya permainan sepanjang Liga 1. Sebetulnya kita lebih melihat kekurangan di tim kita, karena rata-rata tim lawan juga tidak maksimal. Terakhir aja yang maksimal sebetulnya si Ran, tapi kita juga tidak maksimal, karena dalam kondisi kita fisikal pertama, kedua juga kondisi pemain kita juga tidak lengkap. Tapi tentu banyak hal yang menjadi catatan untuk dipergunakan di kompetisi nanti. Berarti udah punya apa gambaran atau komposisi pemain untuk? Yes. Tim pelatih akan segera menggelar evaluasi untuk berbenah. Pelatih juga sudah mengantongi kekurangan Singo Eden untuk segera mencari solusi. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Saudara, beredar sebuah tautan berisi informasi bahwa PT Kereta Api Indonesia membagikan subsidi dari pemerintah senilai 7 juta rupiah dalam rangka memperingati ulang tahun ke-77. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta dalam berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar sebuah tautan berisi informasi bahwa PT Kereta Api Indonesia atau KAI membagikan subsidi dari pemerintah senilai 7 juta rupiah dalam rangka memperingati ulang tahun ke-77. Dilansir melalui situs resmi Kemkominfo yang dirilis pada 1 Mei lalu, yang mengutip situs liputan6.com, informasi terkait PT KAI membagikan subsidi dari pemerintah dalam rangka memperingati ulang tahun KAI ke-77 adalah hoax. PT KAI meminta agar masyarakat tidak mengakses tautan dan tidak mengikuti langkah yang disampaikan, terlebih memberikan data pribadi serta menyebarluaskan tautan yang mencurigakan tersebut. VP Public Relations KAI Johnny Martinus mengatakan, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi yang mengatasnamakan PT KAI yang beredar di media sosial dan grup aplikasi percakapan, sebab merupakan salah satu modus kejahatan scam atau phishing. Nah Sobat News, jangan langsung percaya dengan informasi yang berkaitan dengan data pribadi ya. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya. Pemirsa, selepas jeda kami akan kembali dengan segmen terakhir dari Agropolitan News hari ini. Tetaplah bersama kami. Tahukah Anda arti kata rasan-rasan? Rasan-rasan dalam bahasa Indonesia bergunjing.
Bergunjing adalah berbicara tentang kejelekan atau kekurangan seseorang dan sebagainya. Sari. Setiap hari Selasa jam 7:30 malam live hanya di ATV. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Agropolitan News, masuk informasi selanjutnya. Cita-cita Army Fribel adalah mendirikan salon di Amerika Serikat. Tapi perjuangan diaspora asal Semarang ini tidak mudah. Datang ke Amerika pada 2001, Army menempuh pendidikan untuk memperoleh sertifikat dan bekerja di sejumlah salon. Hingga akhirnya ia dapat membuka Beaming Salon dekat gedung Capitol, Washington DC. Dan berikut liputan selengkapnya dari VOA. Customerku rata-rata lawyer, lobbyist. Lobbyist sama lawyer itu kan hampir sama ya. Sama. Itu 60% sendiri. Dibuka bulan Desember tahun lalu, Beaming Salon berlokasi tak jauh dari Capitol Hill, Gedung Kongres Amerika Serikat. Pemiliknya Army Fribel, diaspora Indonesia asal Semarang, Jawa Tengah. Beaming di Amerika, untuk orang Amerika artinya glowing. Happy. Nah, kita selalu bilang kalau kamu ke Beaming, keluar dari Beaming Salon, akan Beaming, akan happy. Dan kebahagiaan itu dirasakan oleh Hillary Raffito, pelanggan setia Army. Oh yeah, she's very kind, she's very open. She's really good at doing hair. You know, she has a lot of ability to do every age hair, you know, styles, like from very young to, you know, an older generation. Namun, untuk membangun usaha yang membuat orang bahagia ini, ia harus mengeluarkan modal yang cukup besar. Sekitar 170.000 sampai 200.000 lebih, sekitar gitu, antara gitu. Itu belum termasuk sewa tempat, namun Army yakin dalam waktu setahun akan kembali modal. Apalagi, ia sudah punya 300 pelanggan tetap. I followed Army around. So Army has worked on at a few different salons, but she's fabulous. So she, when she worked down the street, I followed her there, I met her there. Then she worked at a salon a few blocks away, followed her there. Now we're so proud to support her here when she opened her own salon. Perjuangan hidup Army di Amerika sebelum mendirikan Beaming Salon sangat panjang dan berliku. Datang ke Amerika tahun 2001, beragam jenis pekerjaan pernah ia jalani. Karena kerja keras ya, jadi saya itu siang kerja di
di Delhi. Malam kerja di bar, terus ngambil lagi sekolah untuk kosmetologi. Tidur mungkin cuma 5 jam aja ya, 5 jam. Mendirikan salon ini pun prosesnya juga tidak mudah. Perlu 2 tahun untuk merenovasi gedung dan mengurus perizinan. Saya yakin ya, kalau sudah buka pasti dapatnya lebih banyak, cepat balik. Yang saya khawatirkan kalau macet di jalan tidak sampai buka ini gara-gara permit. Yang di otak saya bilang, oh ini kalau permitnya nggak keluar, hilanglah semuaku. Mimpi Army untuk memiliki usaha sendiri di Amerika sudah tercapai. Semua ini katanya berkat kombinasi kerja keras, keuletan dan juga keberuntungan. Dari Washington DC, Supriyono Alam Burhanan dan Rere Wahyudi, VOA. Sementara itu, pemirsa, Polresta Malang Kota berhasil meringkus oknum driver ojol dengan dugaan sebagai kurir narkoba. Dari penangkapan tersangka, petugas mengamankan sabu seberat 0,5 kg, senilai 650 juta rupiah, ganja 921 gram, dan juga 27 butir pil Inex siap edar. Polresta Malang Kota berhasil meringkus oknum driver ojol dengan dugaan sebagai kurir narkoba. Dari penangkapan tersangka, petugas mengamankan sabu seberat 0,5 kg senilai 650 juta rupiah, ganja 921 gram dan 27 butir pil Inex siap edar. Dalam keterangan pers di halaman Ballroom Sanika Satyawada, Malpolresta Malang Kota Senin siang, Kasat Narkoba Polresta Malang Kota Kompol Eka Wiradarma menjelaskan bahwa penangkapan terhadap tersangka setelah diterbitkannya LPSPKT Satreskoba Polresta Malang Kota. Diketahui tersangka yang berprofesi sebagai driver ojol ini merupakan warga Kedung Kandang Kota Malang yang berinisial A, 23 tahun, dan berhasil diamankan anggota Satreskoba di rumah kos di daerah Perumahan Santana, Jalan Kiai Haji, Parseh Kedung Kandang, Kota Malang yang berhasil diamankan pada hari Senin. Malang Kota hari ini, Senin 3 Juli 2023. Peran tersangka adalah sebagai kurir, di mana petugas akan tetap melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut hingga pengedar atau bandar bisa diringkus atasnya. Kompol Eka Wira juga menjelaskan bahwa dari hasil penyidikan yang telah dilakukan didapatkan keterangan bahwa pada awalnya tersangka mengenal dengan bandar dari medsos dan baru melakukan sebanyak 3 kali dan sudah menjalani perannya sebagai kurir selama hampir 3 bulan. Kemudian peran dari inisial A ini adalah sebagai kurir, di mana kita tetap akan mengembangkan di atasnya ataupun pengendali maupun bandarnya. Kita tetap akan mengembangkan, jadi kita sebutkan sebagai inisial saja di sini ya rekan-rekan. Untuk barang bukti yang kita amankan berupa narkotika jenis sabu, totalnya 0,5 istilahnya setengah kilogram ya, di mana setengah kilogram ini dengan kalau kita rupiahkan ya, kalau di lapangan itu 1 gram itu 1,3 ya, berarti sekitar 650 juta ya untuk khusus sabunya, di mana kita bisa menyelamatkan ya kota, warga Kota Malang dari narkotika ini sebanyak, misalnya kita umpamakan 1 gram itu bisa dikonsumsi 2 orang, berarti setengah kilo itu bisa sekitar 1000 jiwa yang kita selamatkan dari warga-warga ataupun kita menyelamatkan masyarakat Kota Malang. Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Satreskoba Polresta Malang Kota, tersangka merupakan bagian dari jaringan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu,
Pasal yang dikenakan terhadap tersangka adalah pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika. Di mana ancamannya minimal 6 tahun dan paling lama 20 tahun pidana penjara dan denda paling sedikit 1 miliar, paling banyak 10 miliar. Mengingat masih dalam pengembangan ya. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Dan berikut pemirsa, kami akan informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam AgroNews hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Sarten Wilson. Terima kasih dan sampai jumpa.